Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo fantastic people, karena ini mau unboxing shopping online lagi ya, ikutin yuk. Oke, belanjaan baru datang. Ya. Ini es krim. Es krim. Ini enak banget es krimnya. Ini baru nyobain, ini nggak tahu enak apa enggak nih. Hinterland Milk Chocolate Hazelnut Crunch. Ini belum pernah cobain sih, nggak tahu enak apa enggak. Kalau ini buat bikin pastry itu, ini udah pastrinya udah jadi tinggal diisi. Ada butter, ya. Ada mentega, minced beef, ada chicken pieces ya. Jadi isinya tuh kayak udah dipotong-potong kalau yang ini. Salad, apple. Jamur ya, blueberry, strawberry, ini juga baby cucumber, tomat kecil-kecil tuh kayak gitu. Terus ini ada paprika ya, chips ya. Oke, tuh yang ini langsung aku rendam ya, cuci ya. Ini kira-kira, 5. Aku langsung cuci juga. Oh, yang ini banyak nih. Oh, yang ini jenisnya lain. Yang ini oat bun 1 kilo ini. Kalau yang tadi yang biasa. Has avocado 5 pack yang tadi, ya. Kecil-kecil juga tapi. Tuh. Ya. Terus aku pilih yang jenis lain. Oat buns. Oat buns tuh maksudnya bentuknya jelek gitu katanya. Jadi sama orang sini dipisahin, harganya lebih murah tuh. Bentuknya aneh tapi oke. Okay. Ini kenapa-napa? Cuman ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau kalau yang bentuknya yang ini bentuknya hampir sama semua. Tapi nothing different, malah ini lebih besar yang oat buns nih. Anyway, nggak ngerti kenapa di sini dipisahin gitu. Harganya lebih murah, dapatnya lebih banyak. Tapi oat buns disebutnya. Anyway, oat buns tuh jadi bentuknya aneh gitu ya, nggak bagus gitu, nggak perfect gitu. Forella pear, ya, akhirnya tuh. Nih yang jenisnya ini yang udah mateng ya enak. Terus ini Lebanese cucumber. Kalau ini kecil-kecil, yang tadi, kalau ini besar-besar. Yang standar, ini 500 gram. Watermelon, tuh anak aku minta watermelon. Ini ketan tepung buat bikin mashed potato, buat bikin kentang yang mash gitu, yang lembut gitu ya. Nah, ini keju, ricottanya keju, spinach tuh bayam ya. Ini ikannya udah dikasih tepung, jadi nanti masaknya gampang, tinggal dimasukin air fryer ya, untuk kalau pas aku lagi males masak ini. Tapi chipsnya pakai sweet potato ya. Ini kale, ini bok choy, or cabbage ya. Oh, ini Chinese wombok atau sawi putih atau long bean atau buncis, brokoli ya, shallot bawang merah ya. Udah tinggal 2 biji, jadi aku beli lagi tuh. Mahal bener ini, satuannya berapa ya? Nanti deh ya, susah nyarinya harganya. Mahal. Jualnya persatuan ini. Ampun deh. Ya, ini udah pada bonyok-bonyok lagi pilihnya. Orang sini tuh jarang banget pakai shallot gini. Banyakan pakainya red onion. Ya, carrot itu wortel ya. Tuh. Ini isinya 1 kilo kalau nggak salah ya. Ini blueberry ya, blueberry-nya lagi murah nih, cuman $1 berapa kalau nggak salah.
spinat ya, apa ada salad, salad bayam ya, ada apa namanya nih, terong, kale ya, daun kale, tak melon, tuh melon yang kuning, ya, butter croissant tuh kayak gitu, terus ada cream corn kalengan ya, buat bikin sup jagung, ada juga maling or spam, kalau di Indo ngomongnya maling ya, whole grain rice ya. Kayak brown rice gitu. Ini pasta penne ya. Ini isinya 500 gram kalau nggak salah. Iya, 500 gram tuh. Ini ada waffle. Tuh. Roti tawar. Tuh. Roti tawar yang healthy juga, wholemeal ya. Kayak gitu. Pasta lagi, tapi ini makaroni ya. Roti juga untuk wrap. Ada cream cheese spread untuk makan sama roti, enak nih. Ini anak aku minta ini, macaroni and cheese. Waktu perfect. Aku beli 3 tray. Karena kita sering banget goreng telur ya. Banana. Shallot. Shallotnya itu ini. Red onion tuh. Kayak gini, kayak bawang bombay. Tapi yang merah. Nah ini murah ini kalau yang ini. Ya. Itu di brown onion juga karena udah mau habis. Kernel kalau ini. Jadi untuk bikin bawaan jagung nggak usah pakai yang fresh corn, pakai ini aja gampang, udah dipipilin sama dia gitu. Kecuali kalau mau bikin sayur asam juga aku banyak pakai ini. Ini sereal sehat nih, anak aku suka berry. Ini sereal jagung gitu, tapi jagungnya ini dipakein tuh jagung ini, jagungnya itu dipakein apa namanya ya? Kayak gula gitu loh, kayak karamel gitu. Tissue box ya. Susunya nih yang light milk, susu biasa. Ada juga susunya yang laktos, almond milk namanya. Beef, ini buat bikin digoreng pakai telur udah enak. Atau kalau enggak, apa namanya, bikin buat perkedel. Kita masih ada plastik di situ. Ini ada cream, whipping cream ya. Ini bisa buat apa namanya kue atau bisa buat masak juga. Namanya Weet-Bix. Bentuknya kayak gini nih yang ini. Nggak dapat buahnya ya, cuman ininya doang. Ini juga kalau anak-anak suka nonton tuh, mereka suka masak popcorn. Ini microwave, tinggal masukin di microwave ya. Ini permen apa namanya ya, eukaliptus tuh. Kayu putih, permen kayu putih enak. Terus ada aluminium foil yang sama ini. Ini juga nappy liner. Aku lagi sabun cuci piring. Oke, ini karena nggak cukup waktu pada waktu edit, akhirnya aku masukin ini aja ya, lampiran harga-harganya. Kalau berminat boleh dilihat ya. Jadi ini udah selesai, tinggal buah-buahan sama sayur-sayurannya aku pack ya. Supaya nanti gampang masaknya, aku bersihin, aku potong-potong, tapi nggak aku cuci ya, aku masukin di kontainer-kontainer kalau buat sayur-sayurannya. Cuman buah-buahannya aja aku cuciin, terus aku nama-namain, kasih label ya, supaya gampang nanti kalau pas waktu mau dipakai. Semuanya buah-buahannya aku masukin kayak kontainer ya, bawahnya dipakein paper towel ya, tisu gitu, tisu dapur biar semuanya awet ya. Ini juga tuh, ini yang paling bawah.
timun, ini ada grapes tuh, ini tomat, ini strawberry. Seperti sayur-sayurnya, ini buah-buahannya yang udah dicuciin, yang udah dilapin masuk sini. Jadi awet tuh. Ini juga tuh. Penuh lagi. Tuh, ini kayak gini tuh gitu. Watermelon ini nggak bisa tahan lama ya, jadi ini habis dipotong harus segera dimakan. Lemari esnya bunyi kalau kelamaan. Oke, udah rapi.